guys, balik lagi di channel YouTube kami, Dana Motor. Hari ini kita kedatangan Vario 160 nih. Nah, jadi ini mau kita pasang apa? Ada di bawah nih. Nah, ini nih olin nih. Ini jadi ini mau kita pasang olin. Oh, enaknya di sini. Mau kita pasangin olin. Shock belakangnya. Kita buka. Wah, ini nih. Jadi udah disediain baut kunci L tuh buat nyeting shocknya tuh. Sama ada buku panduan-panduan, ada buku garansi, yang tentunya garansinya 3 tahun, panjang banget ya garansinya. Terus di dalam juga ada stiker-stikernya tuh, ada di dalam lengkap pokoknya mah. Nah, kita buka. Nah, ini shocknya nih. Nah, jadi ini ada banyak settingannya ya tuh, kayak rebound, kompresi, dan banyak pokoknya settingannya. Tuh, warnanya kuning, kuning-kuning. Terus disediain juga per cadangan nih. Ini per cadangannya yang ayo mas. Gimik. Kemarin nelpon, sekarang gimik. Jadi ini per cadangannya nih. Tuh, per cadangannya nih. Sama warnanya tuh. Jadi ini yang progresif ya. Jadi buat bonceng-boncengan. Oke nih, pakai ini nih. Emang kamu punya yang pas dulu? Sepertinya punya. Oh, aman. Jadi tanya bukan gua dong. Aman. Yang punya motor dong. Oh, iya. Oke, langsung kita pasang aja nih bersama Mas siapa ya? Belum tahu nih. Nanti akan kita pasangin. Siapa, jadi Mas? Oh, Mas Nanun nih, ada Mas Nanun. Nempo. Mas, tolong pasangin ini, Mas. Pasangin shock, Mas. Pasangin shock ya, Mas. Mas. Bisanya apa? Bisanya make. Balik lagi. Nah, jadi bersama Mas siapa ini? Nano. Oh, Nano nih, mekanik. Jadi mau kita pasangin soknya sama mekanik Mas Nano namanya. Jadi mau kita langsung pasangin nih. Ini bikin sinematik gak pasangnya? Sinematikin dulu. JJ ini. Oke, langsung kita pasang aja nih. Intip aja terus progresnya. Oke, jadi ini udah beres nih pemasangan shock belakang oli nih di Honda Vario 160 nih. Jadi deketin. Tuh. Udah terpasang ya kuning-kuningnya nih. Jadi ini udah disetting sesuai berat badan si ownernya nih. Jadi settingannya melimpah banget nih kalau pakai oli nih. Udah garansinya banyak 3 tahun. Di dalamnya ada kunci buat nyetel, buat nyeting, baut-baut juga dikasih sama buku panduan juga ada. Jadi kalau misalkan emang si ownernya pengen di setting-setting lagi, ada tuh di buku panduan. Jadi apalagi nih? Selanjutnya mau apa lagi nih upgrade-nya? Mungkin selanjutnya mau kita racunin lagi nih, kayak pengereman gitu. Pengeremnya soalnya masih standar, masih bawaan pabrik, masih standar. Yo, buat yang mau pasang juga sok kayak ini nih, yang punya Vario atau motor-motor lain, bisa langsung DM Instagram. Kalau enggak, WA admin 1, admin 2, atau koden langsung. Buat yang males, mager keluar nih, bisa lewat Tokped belinya. Linknya ada di Instagram. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Jangan lupa subscribe juga.